Halo semuanya. Jadi kali ini aku mau sharing makeup. Aku kan biasa manortor. Jadi nanti sambil makeup aku mau ceritakan awal mulanya aku jadi panortor ya. Langsung mulai aja yuk. Nah, kalau makeup itu aku biasanya mulai dari alis dulu. Mungkin bentukan alis. Ini alisnya aku ikutin dengan bentuk alis asliku. Tinggal dibentuk lagi, perbagus lagi. Ini pertama-tama digambar dulu, garis atas di sketsa dulu. Baru lanjut garis yang bawahnya. Nah, jadi seperti ini. Kita aplikasikan yang sebelah kiri juga. Baru kita arsir dalamnya. Kita arsir ujungnya. Seperti yang tadi udah aku bilang di awal, aku mau ceritakan dari kapan aku mulai manortor. Nah, sebelumnya aku pakai Crayolan sebagai foundationku. Crayola Supra Color. Udah seperti ini karena udah dari 3 tahun yang lalu tuh aku udah pakai ini sih, dari sejak aku kuliah. White banget dan isinya banyak banget. Nah, aku tuh udah mulai manortor dari kecil. Awalnya sebenarnya dari SD udah belajar tradisional. Dari waktu sekolah dasar tuh aku udah ikut ekstrakurikuler menari, terus juga ikut les tari tradisional di luar sekolah. Tapi itu aku nggak niat itu, mamaku yang maksa. Aku manggil mamaku tuh Inyong. Bukan nggak niat gitu deh. Senangnya tuh ikut ekstrakurikuler menggambar sama olahraga. Terus udah gitu, pas kelas 6 SD kalau nggak salah ya, akhirnya aku dipaksa untuk ikut sanggar orang tua aku tuh punya sanggar tortor. Jadi aku mikir masa anaknya nggak bisa sih, jadi akhirnya ya aku dipaksa-paksa gitu sampai aku nangis-nangis dikejar-kejar. Pokoknya dulu katanya aku susah banget buat disuruh buat menari. Terus pas SMP pertama kalinya aku pentas. Nah, kita biasanya manortor itu di pesta-pesta pernikahan adat Batak tiap hari Sabtu weekend itu. Bentar ya, aku blend dulu nih makeupnya. Ini aku pakai sampai ke jidat-jidat. Nah, ini sekalian untuk merapikan alisnya. Meratakan di bawah mataku sama di jidatku. Aku tuh dulu masih di make up-in karena kan dulu aku tomboy banget, nggak peduli banget sama penampilan, apalagi makeup tebel buat narik kan. Aku masa bodoh banget deh, males banget. Itu kan kalau narik kan dapat uang tuh, aku pengen dapat uang aja, nggak usah makeup, nggak usah narik, males banget pokoknya dulu itu. Aku tuh dulu
nggak peduli banget dan nggak mau belajar makeup, udah diajarin tetap aja nggak mau dan nggak mau peduli. Makeupnya juga masih minjem punya inongku kan, nggak mau beli sendiri, mendingan buat uang jajan aja duitnya kan dulu. Udah ada senior-senior dulu yang makeupin aku. Terus aku lanjut ke bedak rambutnya ya. Ini bedak taburnya biasanya aku taruh cuma untuk di leher aja. Supaya nggak terlalu berkerak nanti leherku. Ini juga bisa sedikit sih, kasih tap-tap aja. Nah, untuk mata eyeshadow-nya aku pakai Fosuk Shadow Holika Holika nomor 4 Burn Cherry. Seperti ini. Ini aku pakai tangan aja karena dia teksturnya agak basah. Bisa aku blend lagi. Lanjut ceritanya, jadi aku tuh baru mulai peduli sama penampilan itu kapan ya? SMA mungkin, tapi tuh belum terlalu peduli-peduli banget, masih tomboy. Ya mulai sedikit-sedikit lah aku belajar, karena udah mulai ada rekrut anak baru ya, sepantaran aku di sanggar. Jadi aku mulai belajar-belajar lagi supaya lebih mandiri. Karena kan setiap penari itu juga harus ada leader dan aku juga harus belajar memimpin leader itu apa namanya untuk mengatur nanti pas menari bagaimana, terus pakaiannya dan segala macam agak seragam. Nah, mulai deh pas aku kuliah aku lebih aktif lagi menari. Sebenarnya aku udah aktif terus dari SMP itu menari, cuma ya dulu malas-malasan, pokoknya kalau suruh menari itu kesel banget. Cuma mau dapet uangnya aja. Main buat uang jajan. Dulu tuh aku dari nari aja aja nabung bisa beli HP, terus bisa beli, pokoknya aku udah bisa beli apa yang aku mau sendiri atau sendiri dulu ya. Oh, dari nari itu aku bisa beli laptop, tapi itu masih tak patungan sih sama mamaku. Cuman ya lumayan lah bisa beli laptop, karena emang lagi butuh banget kan. Dua kali apa sekali gitu, kalau gak salah dua kali aku udah beli laptop pakai uang sendiri hasil nabung. Iya kalau gak salah itu ada sih, tapi kayak dulu aku temennya uang jajan tuh pakai buat beli komik, jajan-jajan apalah, terus cicil-cicil buat beli makeup. Nah udah pas kuliah aku rajin nari lumayan buat uang jajan kampus, terus juga coba-coba beli makeup sendiri lagi. Terus pas kuliah juga kan ada teman yang apa jago makeup, jadi belajar-belajar, jadi nyoba-nyoba juga. Udah aku kalau manortor selain di pesta pernikahan Batak, Batak kan juga ada yang resepsi ya, yang nasional pestanya seperti di hotel-hotel gitu yang mewah. Nah itu aku biasa show gitu, terus juga pernah show di TV bersama sama artis Batak, terus juga pernah juga melatih tortor untuk perlombaan. Puji Tuhan selalu dapat juara. Terus juga pernah melatih teater. Ya seperti itu pengalamanku di panortor, dan mungkin selanjutnya aku akan ke sanggar jadi pelatih, dan aku akan latih-latih lagi bikin kreasi-kreasi baru. Jadi ya seperti itu pengalamanku, semoga aku bisa berkarya dalam bikin tarian yang bermakna, yang disenangi banyak orang, dan juga terus melestarikan budaya Batak. Oke, kita lanjut sharing makeup aku manortor ya. Ini aku pilih warna merah karena biasanya kalau manortor itu keseringan bajunya warna merah gold.
jadi ini aku makeup yang umumnya dulu ya. Ini kan kurang apa rapi ya, nanti aku rapikan lagi. Nah ini udah yang base luarnya, eyeshadownya. Untuk yang dalamnya aku akan pakai warna gold, tapi aku bakal tambahin concealer dulu supaya lebih nempel. Gold dari Purbasari Makeup Daily Series. Ini ada warna goldnya. Warnanya emang keluar banget. Oh iya, aku juga pernah makeupin tintor toko waktu untuk lomba. Terus aku juga pernah makeupin anak-anak dari sekolahan gitu, dari gereja untuk pentas tortor. Karena kan mereka gak ada tim yang makeup, jadi aku yang dimintai bantuan untuk makeup. Nah, sekarang aku belajar untuk makeupin orang, siapa tahu juga bisa bikin itu ya, usaha ini ya. Selama masih muda kan berkarya dengan yang kita bisa, apapun itu yang penting positif dan kita juga senang melakukannya, tidak ada dengan penuh paksaan. Aku tambahin lagi merahnya. Nah, sudah jadi eyeshadownya merah kok. Biasanya untuk manortor itu aku warna eyeshadow disesuaikan dengan baju. Misalnya kadang ada baju warna biru, aku pakai eyeshadow biru. Terus kalau bajunya warna ungu, ya eyeshadownya ungu. Kalau pink, ya eyeshadownya pink. Tapi lipstiknya tetap merah atau pink, nggak jadi biru juga, atau hijau atau ungu, ntar jadi aneh. Eyeliner whatever it is. Ta-da! Ini eyelinernya aku sengaja bikin tebal karena makeup set tebal. Kalau manover itu makeupnya harus tebal karena kan masih banyak fotografer, cahayanya juga nggak terlalu terang, terus supaya tahan lama kan makeup dari pagi sampai sore, jadi supaya nggak apa namanya kalau keringetan gampang pudar gitu. Jadi ya, terus juga bajunya kan juga mewah ya, pakai ulos lah, pakai apa kebaya lah, rok, terus ada hiasan rambutnya itu soal tali. Nah, jadi kalau misalnya makeupnya nggak tebal, nanti kebanting sama bajunya, sama pakaiannya, sama aksesorisnya yang sudah cetar. Nanti aku pakai bajunya, lihat ya. Nah ini kan bulu mataku tadi kena warna eyeshadow, jadi aku pakai maskara ini Maybelline. Terus kalau udah aku bakal pakai bulu mata. Nah, kalau panotor itu harus tebal seperti yang aku bilang, dan bulu matanya juga harus tebal. Teng. Seperti ini juga, ini harus tebal seperti ini. Nah, supaya cetar membahana badai halilintar meluncur ke atas. Sebelah-sebelah akur. Aku
aku dari dulu, dari awal belajar makeup selalu diajarin pakai bulu matanya pakai tangan, jadi nggak pernah pakai alat bantu. Itu eyeliner bawah aku pakai ini dari Wardah eyeliner pen warna hitam. Aku pakai bulu mata supaya lebih tebal. Sebelum pakai blush on, aku pakai shading dulu untuk di pipiku supaya terlihat lebih tirus. Aku pakai Focolor Face Contour. Cil, ya aku baru banget beli. Packagingnya sih wangi banget. Cahaya sekali. Baru banget beli lipstick, yaitu Martinez. Warnanya itu metallic shine, metallic red gitu. Ringan banget. Cucu enggak. Lip creamnya ringan banget, nggak berat sama sekali. Aku waktu itu beli karena lagi diskon, aku nyoba, ini enak banget, baru pertama kali nyoba. Nah, sentuhan terakhirnya adalah highlighter. Aku pakai Wet n Wild Precious Petals. Selesai. Gimana, cocok? Oke, aku bakalan pakai aksesoris pakaian Torto Batak. Tunggu ya. Tada! Ini aku sudah pakai pakaian manoktornya full. Dari atas sampai bawah, ini ulos. Dari kanan silang. Terus juga pakai ulos. Ini ulosnya pakai sabun, karena ini khusus untuk wanita. Nah, masih ada yang kurang ya, itu sortirnya hidup ya sampelnya. Nah, saatnya kita pakai sortali. Ini hiasan kepala untuk perempuan Batak, panorsa juga pakai ini. Nah, ini dipasang di jidat, nanti ada yang besar taruh di tengah-tengah, lalu kita ikat di belakang. Harus diikat yang kencang supaya tidak gampang lepas seperti ini. Nah, semuanya sudah selesai, makeupnya juga sudah, terus hiasan kepala sotali sudah, hiasan rambutnya juga sudah, anting, bajunya, pakaiannya sudah juga.
Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak tortor itu artinya apa, berasal dari mana? Tortor itu sebenarnya tari, ada tahu kan, tarian khas Batak, tortor Batak. Terus juga asal muda, mulanya dari suara kaki penari di atas rumah Batak yang kan terbuat dari kayu itu. Terus mereka nari-nari lompat-lompat, soalnya jadi tortor. Jadi muncullah sebutannya itu tortor. Terus untuk penari itu disebut panortor, menari itu disebut manortor. Nah, yang menjadi khas tortor Batak adalah sombanya. Sombanya seperti ini, kertas yang benar, karena sombanya sembah atau menyembah Tuhan, muji Tuhan, menghormati, memberi salam. Kalau sembah itu harus ke atas, bukan ke bawah seperti ini, atau ditarik-tarik seperti ini, atau ya. Nah, kalau sembah itu harus ke arah ke atas seperti ini, bukan ke bawah atau ditarik-tarik seperti ini. Mau fresh atau tidak, harus tetap pada pakemnya sombah yang benar ke atas, karena itu ciri khas tortor Batak, teman-teman. Yeah. Nah, sudah selesai semuanya. Bagaimana penampilanku? Cocok? Cantik? Sudah mantap belum niatku, Abang? Sudah cocok belum jadi pasangan hidupmu, Abang? Kalau dalam bahasa Bataknya itu, I will be manortor with you forever in my life. Yuk, cocok. Aku, Abang, kita manortor bersama. Kapan lagi kita manortor bersama, Abang? Ya, adik siap manortor bersamamu, Abang. Terima kasih sudah menonton. Horas. Mau lihat yang kodang.